apakah hukum pakai jam emas? Berlakulah pendapat-pendapat yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab ulama dan kitab-kitab fatwa, iaitu di antaranya, jikalau maknanya emas itu adalah alat, maka diharuskan digunakan oleh laki-laki. Kalau alat itu perhiasan, maka haram digunakan oleh laki-laki. Jadi dalam masalah jam ni, kalau makna injing dia emas, tak ada masalah. Kerana dia bukan untuk perhiasan. Injing dia ni untuk melancarkan kerja-kerja. Faham? Neh? Injing jam tu. Neh? Tapi kalau jenis tali emas ataupun body emas, hukumnya haram. Dia kalau maknanya emas tu. Kalau emas bukan emas, warna emas saja, maka ada ulama kata tidak haram. Dan itulah yang paling kuat. Jadi nak tahu tu haram tak haram, biasanya kalau jam-jam tu tengok harga je. Kalau jam tali mah dia raduk, neh, ada yang haram, neh, sebab tebal mah di tepek kot luar. Dan ada raduk yang tidak haram, seperti yang harga 1,300. Oh tu nipis sangat, neh, capur dengan air mah. Tapi kalau jam-jam yang sederhana, macam jam Rolex, tu jam sederhana harga dia 10,000, 15,000, hak tu memang haram, hak warna kuning, kerana hak tu adalah mah padu. Nah, kalau jam-jam mewah, jangan pakai hak ada warna mah, memang mah tu. Jam mewah ni macam jam Hublot, jam Graham, jam apa benda ni, Panerai, dan jam-jam harga 120,000, 80,000 sutih, hak tu jam-jam kalau warna kuning memang padu daripada mah. Faham? Haa. Jadi bukan marah pakai jam mahal. Dan mu ada piti, jangan pakai hak tali mah. Faham? Pakailah hak benda lain, neh. Kadang-kadang hak tali mah harga 3-4 ribu je. Nah, macam Omega 5 ribu, tapi tali dia mah. Kita ambil hak jenis jam lain, kongkok, tak ada mah, stainless steel, tapi 80 ribu. Nah, jadi bukan atas ribu mahal haram, atas kuantiti mah. Bak Nabi akad mah, Nabi kata haza haram ala zukuri ummati. Haram benda mah ni atas umatku yang laki-laki.